Ya. Speaking, Matthew. Siapa? Speaking. Agus. Agus speaking, yang jelas. Speaking. May I help you? Atau may I assist you, boleh? Okay, Agus. I'm sorry to inform you because I have so many complaints in my room. I have so many complaints in my room. Apa artinya? Tahu artinya itu, Agus? Apa artinya itu? I need your help because I want to inform you in my room so many complaints. Saya ingin bantuan kamu ya enggak? Karena di dalam kamar saya banyak ada masalah tuh. Sekarang apa yang perlu tanyakan tuh? Makanya suka logika aja kamu. Apa yang kamu tanyakan kalau kamu komplain? Ya? Makanya kamu harus tahu nomor kamar dan nomor kamu ya enggak? Betul enggak? Makanya bagaimana caranya? Kan udah tahu caranya menanyakan nomor kamar kan? Menanyakan kamu gimana namanya? May I have your room number atau may I have your name kan? Itu makanya pasti you ngenah gini padahal abis itu ya enggak? Mau enggak berbicara itu? Mau enggak mau belajar? Kamu kan bisa ya enggak ngerasa kemampuannya enggak? Semua manusia mau punya kemampuan yang sama. Karena ada Tuhannya. Jangan dah terlalu ngalah, jangan terlalu merendahkan diri. Jangan apa budek dah. Kok aja YP? Kan salah kamu enggak ada harga diri enggak? Seorang pemuda, seorang purusa enggak boleh begitu. Kamu tunjukkan bahwa saya mampu, saya punya gitu. Saya bisa gitu. Makanya artinya dulu artinya kan baru bisa ngomongnya enggak? Seperti apa yang tadi dibilang? Apa yang masalahnya? Kamu udah tahu kan? Sekarang nanyakan apa? Jelas kamu nanyakan nomor kamar dan nomor ada nama orangnya enggak? Ayo silakan. Nanyakan nomor kamar. Bagaimana? May I have your room number? Makanya pasti memalukan aku seorang purusa wak muani. Singkalan Allah menalak ada ini. Tunjukkan bahwa kita mampu. Nakan nama bagaimana? Nama kamar. Ulangi. May I know. Bolehkah saya tahu itu kan saya kenal ke belajarannya makanya apa sih orang kewasannya ya enggak? Enggak begitu susah kalau kamu mengalah dulu sebelum kamu mencoba kamu sudah mengalah kamu sama dengan keok ya enggak? Percuma Pak ngajarin Selasa Jumat. May I know your name please? May I know your name please? Ya, yeah. May I know your number? May I know your number? May I know. Nah, segala yang kamu tanyakan kamu, may I know, may I have, itu ingat gitu kan ya enggak? Jaksing mengesak-ngesaknya enggak kalau mau belajar, kalau mau maju. Kalau kamu mau membodoh sendiri, itu sama dengan melecehkan diri sendiri, sama dengan menghina dirimu sendiri, ya enggak? Betul enggak? Apa budi? Nah, pokoknya IP. Memang IP bagus dia, mau ngasih tahu ya enggak? Tapi ragu sengah harga diri kan? Kasihan kita seorang seorang pria. Oke, my name is... Ikoto. My name is Ikoto. My room number 215. Tunjukkan bahwa kamu mampu ya orang perempuan aja bisa kok. Oke, okay. My name is Ikoto, room number 2015.
Udah lanjut lanjut. Apa sekarang kamu bilang? My name is Koto, room number 2015. Apa sekarang lanjutnya? Secara prosedur SOP-nya gimana? Apa yang dilakukan? Kamu minta ejaan nama tamu ya enggak? Padahal jelas. Bolehkah saya tahu ejaan nama Anda? Mana soal Inggrisnya? May I have ya? Your spelling name. May I have, ulangi. May I have your spelling name? Your spelling name. Yes. Ikoto India Kilo Uniform Tango Oscar. India Kilo Uniform Tango Oscar. My spelling name. Terus supaya lebih jelas, kamu ulang ya enggak? Boleh saya ulang, itu betul. Gampang sebenarnya kalau mau. Sekarang udah dieja, gimana kamu? Mau merepeat? Bolehkah saya mengulang gitu supaya lebih jelas? Selalu kamu katanya mai karena lebih sopan kelihatannya ya. Yes, please. Yes, please. Uniform. Tango. Tango. Oscar. Sebenarnya ya tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Makanya Pak heran gitu. Ya enggak? Coba dia sekarang apa spell namamu? Coba apa spell namamu? Namamu sendiri. Dia melihat soalan catatan, dua artinya dalam berlengsa, beristirahat, di jemur itu kertas dan cukup tangan. Ya? Ya, itu dah. Kan percaya dirinya enggak? Bisa apa sih? Bisa kan? Makanya jangan terlalu percaya diri dengan kertas apa bedanya? Mana catatan? Catatan pernah lu pesannya enggak? Betul enggak? Coba kamu sekarang spell namamu. Please spell your name. India. Ya. Spell your name. Made India. Ya. Mama. Mama. Ha? Apa? Pa. Ya. Delta. Ya. Iku. Ya. Mama apa Delta Iku? Madi, ya enggak? Sebenarnya sing ada kewah nih, karena kita sudah menyatu. Kalau mau, apa yang saya berikan dulu, ya enggak? Alpha, Beta, Charlie, Delta, ya, Eko, ya, Foxtrot, Golub, ya, Hotel, India, kan semua sudah saya kasih ya enggak? Sampai Zulu, Z. Kalau itu kamu sudah hafal, sing mesti berpikir keras ya enggak? Ria, Romeo, India, Alpha, ya enggak? Madi, Mama, Alpha, Delta, Eko, kan apa sih keywordnya kan? Makanya Pak Eran, seandainya dia sudah normal atau mau berpikir secara rasional, sing keywah. Oke lanjut, gimana repeat? Please repeat my name. Ya, ulangi. India. Kilo Oscar. Tango. Ya. Ya. Ini ya kilo uniform Tango Oscar, ya enggak? Ikuto, makanya tulis dulu. Gampang, betul. Oke, lanjut sekarang.
problem saya apa, diulangi ya, kemudian disolusikan. Gampang lah itu, minta maaf bro. Itu adalah prosedur itu. Yes, the first thing my problem is, in the front of my room is very dirty, so many garbage. In front of my room is so dirty because so many garbage. The second thing, my coffee maker doesn't work. My coffee maker doesn't work. The last one, yesterday night, a snake in the bathroom. A snake in the bathroom. Please help me and someone come to my room as soon as possible. Oke, lanjut. Apa sekarang? Please, thank you. First ya. Your front of the room is dirty. Yeah. Second. It doesn't work. It's not working. It's broken. Sama. The last one, the third one. Yeah, the snake in the bedroom. Ada tiga masalah. Yang pertama apa yang masalahnya? Kotor kan? Siapa yang memanggil? Housekeeping. The first thing I will call the housekeeping. Yang kedua. Apa itu? Huh? The coffee maker is not working. Coffee maker itu apa artinya? Huh? Berarti membuat kopi enggak? Kettle untuk membuat kopi. Coffee maker ada hubungan elektrik enggak? Berarti enggak bekerja, berarti cuknya enggak rusak kan? Berarti ada hubungan dengan elektrik. Coffee maker ya enggak? Itu berarti ada hubungan dengan listrik. Ada electricity. Ya, lanjut. Nomor terakhir. The snake in the bathroom. Kamu lihat di sini. Apa biasanya? Snake, lalipi, binatang, insekta, apa dia pakai? Ya, I will call the pest control. Oke, lanjut. Apa sekarang? Setelah kamu jelaskan siapa-siapa akan memberikan solusi, kamu minta maaf. Apa yang kamu bicarakan? Udah kan itu. I do apologize for this inconvenience. Ini penting sekali ini. Soalnya ini sangat-sangat perlu, akan setiap saat ada komplain pasti kamu menyampaikan. Pasti itu, kalau itu kamu enggak beretika di bidang sebagai karyawan hotel. Ya. Yeah. I do apologize for this inconvenience. And thank you very much for your information. Mau bilang itu sama tamunya.